Begitu, pasti bakal ngikutin kita. Saya jujur, saya dari SMP, saya dari sekolah SMP sampai detik ini, kalau mau tidur wajib mandi. Wajib. Gak mandi, gak bakal saya bisa tidur. Minimal saya cium, bukan badan saya yang kecium. Ada satu wangi yang kecium sama diri saya, insya Allah bisa tidur. Enggak bakal bisa tidur saya. Lagi gue bingung. Ada orang bisa tidur, gak mandi, gak bersih, terus tidur. Temennya syaitan. Kalau lu tahu-tahu mimpi buruk, jangan salahin Allah. Lu salahin diri lu. Malaikat aja gak deket. Apalagi bini lu. Paham sini? Paham? Contohin yang wangi, Pak. Contohin. Bib, saya kan udah umur 60. Nah, masalah. Tetap harus. Makin tua tuh makin jadi, Pak. Makin tua tuh makin harus klimis. Makin tua, masa iya orang udah tua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat. Dunia fi dini wa dunia ul akhirah. Dan insya Allah, mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU, serta jajarannya. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah, mudah-mudahan jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Udi Saudi dan Ibu A'a Haniyah. Ya insya Allah, sebentar lagi akan menikahkan putra dan putrinya, anak dari almarhum Bapak Warta Kadir dan Ibu A'a. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disegerakan memiliki keturunan yang salih-salihah. Dan insya Allah diberkahkan rezekinya. Dan insya Allah, mudah-mudahan semua hajatnya digabul oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada mempelai, kedua mempelai Muhammad Fajri dan juga Firda. Mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya sampai ke dalam syurga-Nya Allah. Amin ya Rabbal. Bil khusus hadirin wal hadirat. Mu'minin, mu'minat. Fahamdan li Rabbin hasana bi Muhammadin. Wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri. Ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamil ni'mah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilayhi. Al-idhni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khasana wa habana. Ma'alika al-adhari ma'dini zirrika al-asma' fahum sufunun najatihi ma labbaika ya rasulullah. لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza almuttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
Ya ayuhal ladzina amanu ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama, yang pertama mengharap keridhaan Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam berlimpah syurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam ta'zim kami pula sampaikan kepada guru kita semua yang baru saja menyampaikan daripada ilmunya, akhir dan mahbub, akhir dan barakah, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sihat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaAllah apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sehingga menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin rahimakumullah, kalau kita membahas pernikahan, pastinya pernikahan ini sesuatu yang dinanti bagi setiap hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dititipkan iman, yang terutama karena mencari keridhaan Allah. Jika mencari keridhaan Allah di dalam pernikahan, maka insya Allah pernikahannya diselamatkan oleh Allah. Tapi jika dengan hawa nafsu, maka pernikahan tersebut pasti akan dengan selesainya dengan kurun waktu sampai perubahan itu terjadi. Jika seseorang menikah karena kecantikannya atau dengan ketampanannya, pasti pernikahan itu akan berubah. Tatkala sudah masuk di usia, banyak perubahan yang terdapat pada diri seseorang tersebut. Jika mereka karena hawa nafsunya, karena harta, maka tatkala harta dalam keadaan selesai, habis, maka tidak lagi ada pertahankan satu kehidupan di dalam rumah tangga, karena dengan hawa nafsunya, maka hancur rumah tangganya. Tinggal kita pilih mau yang gimana rumah tangga kita. Mau yang dengan keridhaan Allah atau yang dengan hawa nafsunya. Kalau karena keridhaan, cintanya juga harus karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nikah itu mencari amal ibadah yang lebih. Ditambah iman, amal ibadah yang lebih untuk apa? Untuk kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Kadang perempuan ini yang namanya wanita, kadang wanita ini suka enggak terima jika laki-laki dengan ibadah yang telah ditentukan. Ada juga perempuan yang mau ibadahnya sama dengan laki-laki. Contoh, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa semua yang sesuatu kewajiban lebih banyak pada laki-laki bukan pada perempuan? Sedangkan apa yang diwajibkan oleh laki-laki, kami pun akan mampu. Yang pertama, salat Jumat. Laki-laki wajib hukumnya, perempuan sunnah. Peperangan wajib, jihad di jalan Allah wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Dan bisa jadi orang yang salat di keluar daripada rumah untuk salat di masjid, wajibnya laki-laki, perempuan enggak wajib.
Nah ini perempuan nuntut kepada Nabi, kenapa semua ini untuk laki-laki, berarti amal ibadah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam salah satu jawabannya, beliau mengatakan, wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan wanita yang sangat luar biasa ini. Ini pertanyaan yang mewakili jawabannya untuk semua wanita. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya apa yang dijalankan oleh seorang istri di dalam rumah tangganya, dia memberikan perhatian, dia memberikan pekerjaan yang baik di dalam rumahnya, nyapu, ngepel, nyuci, perhatiin suami, masak, amal ibadahnya sama seperti laki-laki yang menjalankan kewajibannya. Enak gak jadi istri? Gak harus lo bondong-bondong sholat Jumat, cuma nyapu, ngepel, pahala sama mas sholat Jumat. Betul? Ibu ngurusin anak, istri ngurusin anak, sampai begitu dewasa, alhamdulillah, dapat pahala jihad saat dimana dia melahirkan anak tersebut. Banyak yang sesuatunya sudah diberikan tanpa kita ketahui, tapi kadang kita suka cuek. Apalagi seorang istri yang namanya cinta karena Allah, apa adanya pastinya. Kalau udah begitu ketentuannya, alhamdulillah, rezeki banyak, alhamdulillah, rezeki kurang, alhamdulillah, semuanya juga harus dialhamdulillahin. Nah kita ini banyak tuntutannya. Kita jadi laki-laki juga bingung mau ngadepinnya bagaimana sama perempuan. Tapi memang betul, perempuan itu lebih istimewa, Pak. Keistimewaan perempuan gak bakal didapetin sama laki-laki. Saat laki-laki mencari rezeki yang halal di luar sana, perempuan belum tentu sanggup. Nyari rezeki, ngurus anak, gak bakal sanggup. Tapi makanya ini dibagi-bagi. Makanya Nabi SAW di dalam hadis mengatakan, barang siapa yang meringankan pekerjaan istri, ini suami nih buat suami, suami yang meringankan pekerjaan istri, maka pahala yang besar untuk suami tersebut. Kok nggak ada aminnya lu? Model di sini mah lakinya bodo amat. Yang nyuci istri, yang jemur suami, suami. Yang nyetrika istri, yang masukin baju ke lemari suami. Ini lagi diajarin. Yang ke pasar, yang masak, yang makan istri semua ya. Yang ke pasar, yang masak, yang makan, nggak mungkin. Suami mah kudu ditawarin dulu. Yang namanya sudah suami istri juga wajib punya rasa malu. Rasa malu. Belum nikah malu. Mau kentut dikit kabur kamar mandi. Udah punya anak satu, anak dua, wah ngedol. Berabot. Itu kan gak ada punya malunya. Habis suami yang ngajarin lah, suami mah imam bebas. Mau kentut sampai rumah keangkat juga biarin aja. Tapi jujur Pak, perempuan ini pahalanya banyak dibanding laki-laki. Kalau dia mau. Tapi contoh perempuan-perempuan di sini mah perempuan-perempuan soleha. Tapi bohong. Seorang wali min awliyaillah, seorang yang sukses, laki-laki sukses, lahirnya jadi seorang perempuan. Gak bakal ada ulama, habaib, ustaz kalau bukan lahir karena perempuan. Bapak mana bisa ngelahirin. Bapak yang namanya buang air besar keras dikit aja susahnya setengah mati, sampai keluar air mata Pak kita. Apalagi kalau ketelan biji salak. Betul nggak?
Tapi perempuan mah hebat, Allah kasih tenaga ekstra saat melahirkan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu laki perempuan. Perempuan. Gak ada surga di bawah telapak kaki bapak, gak ada. Setiap negara pasti punya ibu negara. Seorang presiden, di sampingnya ada istri. Kalau ini kepala negara, kalau ini ibu negara. Tapi seorang presiden perempuan, lakinya gak bakal ikut. Bapak kepala negara, gak mungkin. Gak mungkin. Bapak bupati, disebut ibu bupati. Ibu bupati gak bakal bisa nyebut suaminya itu bapak bupati, gak bisa. Kepalanya bisa marah. Betul gak? Itulah kehebatan perempuan. 3-0 pak kita kalah. Betul gak? Kalah. Sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang melahirkan orang-orang sukses, ibu. Sesuai dengan kedudukan terhormatnya seorang laki-laki, bisa jadi karena perempuan. Betul gak? Kan ada tuh pepatah, bagaimana tindak tanduknya laki-laki tergantung bagaimana doa istrinya. Istrinya perempuan lagi tuh. Perempuan. Doanya seorang istri pak gak bakal dihijab pak. Doa kita masih ngambang, istri buat suami gak bakal dihijab, diberikan langsung. Ya Allah, ada pada orang tua, begitu seorang laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka kunci syurga keridhaan Allah pindah kepada kepada 85 pak kita menang. Laki-laki selalu menang pak, alhamdulillah. Makanya di surga paling banyak laki apa perempuan? Di neraka paling banyak? Bukan saya yang ngomong, itu lakinya. Apa sih yang harus dipertahankan di dalam rumah tangga agar rumah tangga ini bisa bertahan sakinah, mawaddah, warahmah? Ada ketenangan di dalamnya. Ada ketenangan. Kalau tiap hari ada keributan, gak bakal nyaman rumah tangga. Yang kedua yang dikatakan sakinah. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah. Saling manja. Tahu manja? Tahu apa? Bikin gemes. Ngegemesin. Laki-laki, bib, saya gimana bib ngegemesin? Ya tak atur aja gimana caranya. Nah kalau perempuan gimana? Perempuan gak usah disuruh gemes juga, dia sering gemes pak sama kita. Perempuan pak, kalau udah ngeliat laki, pak, kan main. Apalagi ini suaminya, abis bapak. Abis bapak. Tapi di saat sekarang nih, di akhir zaman, udah gak ada tuh yang istri manja-manjaan gitu sama suami, gak ada. Ngomong sama suami juga bisa dihitung jari. Padahal perempuan itu kalau ngomong paling banyak. Kosa katanya paling banyak. Saya pernah dengar dari pakar kedokteran, perkataan seorang wanita itu kalau ngomong bisa lebih dari 25 ribu kata sehari. Kalau laki-laki 10 ribu. Karena ya, makanya laki-laki kalau diajak, yang makan di luar yuk. Apalagi kalau udah pulang kerja tuh, udah tuh habis kata-katanya, udah habis sudah. Yang main ini enggak. Laki begitu jawabannya singkat-singkat. Perempuan coba bapak tanya pulang, kalau enggak percaya pulang, tanya nih. Yang enaknya besok kemana? Oh, yang saya dengar nih yang dari temen nih. Ini begini yang nih. Oh, itu pasti. Pasti enggak mungkin enggak. Berasa enggak perempuan begitu? Karena banyak kosakatanya, otak ini main. Dan yang kedua, belajar komunikasi walaupun lewat telepon dengan manja. Semua suami ini tergantung bagaimana istri lawan bicaranya. Saya mau tanya,
Mau gak dijawab dengan lembut sama suami? Mau gak? Gimana istrinya? Kalau istri begitu angkat telepon, halo, yang gimana? Jawabannya suami juga pasti, lagi kerja. Pasti begitu jawabannya. Coba pakai intonasi, pakai dengan gaya bicaranya intonasi kemanja-manjaan seorang perempuan. Assalamualaikum. Ah, yang lagi di mana? Pasti jawabannya beda. Oh, aku lagi di kantor. Tuh jawaban laki-laki. Tergantung perempuannya. Ini kagak lu kayak satpam kalau nanya. Eh, lu gimana? Udah makan belum? Pulang jam berapa pulang? Suami juga jawabannya lebih baik di chat. Chat juga begitu. Ngechat istri. Suami ngechat nih. Istri nanya, yang pulang jam berapa? Jawabannya, jam 6 sore. Dah. Betul nggak? Pulang kantor kemana? Langsung PLG. Hati-hati ya, jawabannya cuma dua huruf. I-Y. Selesai. Betul? Tergantung lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya baik, baik. Laki-laki mah tergantung bagaimana istrinya. Yang ketiga nih, penuh dengan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, penuh dengan kasih sayang, saling perhatian. Kalau bisa lagi duduk berdua main suap-suapan. Ya, mau tidur pandang-pandangan. Ya, bapak, ini malam coba tidur pandang-pandangan sama istri. Madep-madepan, jujur pak. Bapak doa tuh pak sama Allah. Lagi di atas ranjang bapak pandang-pandangan mata, itu rahmah pak. Rahmah Allah, Allah turunkan. Penuh dengan kasih sayang. Laki, ya Allah. Ya Allah, kesian istri saya. Ini kalau udah mandangin istri nih. Ya Allah, kesian istri saya. Dari pagi sampai malam kayak gini, ya Allah. Kerjaan gak ada berhenti-berhentinya. Ngurusin anak, nyuci, ngepel, nyetrika. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikumpulin di dalam surga. Tuh kata suami. Kalau istri mandang kita pak, gak begitu. Gak bakal begitu pak. Boleh cari, boleh tanya. Melihat itu dalam hatinya, mukanya sih senyum, hatinya beda. Ya Allah, lakiku kok makin tua makin begini ya. Hidung ditungguin biar mancung. Gak mancung-mancung itu. Beda pikiran perempuan mak. Harus ada kasih sayang di dalam rumah tangga. Tidak akan ada satu kasih rumah tangga, tidak akan pernah ada kasih sayang kalau tidak dimulai dari awalnya. Awalnya kan begitu, makanya awal dari panggilan, tuh panggilan juga itu salah satu pendongkrak perasaan seseorang untuk merubah kehidupannya agar lebih baik. Panggilan, coba panggil orang, jing, sini jing, berantem ujungnya, betul nggak? Iya pasti berantem. Coba sayang, nggak bisa tidur, golak-golek. Panggil bapak, manggil istri, nama Tina. Jawabannya juga pasti teriak. Nah, betul nggak? Coba bapak panggilnya Tina. Iya yang. Loh, jawabannya. Tergantung lawan bicara. Kalau dengan kasih sayang, dengan kelembutan, aman. Paham sampai sini? Insya Allah. Ini pulang bawa ilmunya yang benar. Jangan cuma pulang, ih Habib Rifki teramahnya lucu. Lucu. Ih Habib Rifki hidungnya begitu. Emang gak bakal berubah hidung gua mah. Paham ya? Paham ya? Nabi bersyukurnya sama Allah milikin Siti Khadijah. Luar biasa pak. Sampai di dalam doa, ya Allah, aku mendapatkan rezeki ya Rab. Engkau telah berikan Khadijah kepadaku. Ini adalah rezeki untukku katanya. Tuh, bapak pernah begitu gak doa? Emang lu yang ngabisin duit sih bu? Bapak udah ngumpulin duit, ibu yang ngabisin.
Mending kalau bareng-bareng. Emang pakai make up-nya bareng-bareng? Emang bapak juga pakai make up, Pak? Ih, fitnah lu. Ibu beli daster. Beli enggak? Bapak pakai dasternya? Kagak, yang makan bareng-bareng cuman makanan doang, Bu. Yang kedua, yang ketiga ini Rahma ini panjang, panjang luar biasa. Kenapa? Di dalam memasak, kalau ibu sayang sama suami, tanya dulu, yang mau makan apa? Besok mau dimasakin apa? Ditanyanya jangan pas lagi kenyang. Suami kalau ditanya lagi mau makan apa, lagi kenyang, boro-boro dijawab. Gak bakalan, udah yang besok-besok bikinin kopi aja sekarang. Tuh jawaban laki. Ini besok mau berangkat kerja nih, yang mau dimasakin apa? Nah, tuh baru tuh dia keluar tuh. Ini kayaknya masak ini enak nih. Jangan sekira-kira masak semaunya si orang istri. Apalagi yang dimasak suami gak doyan, kan PA. Banyak gak yang begitu? Banyak. Seenaknya si istri aja. Ah, bikin saya rasem. Suami gak doyan saya rasem. Betul apa enggak? Bapak juga sering komunikasi, Pak. Bapak kasih tahu kesukaannya apa. Yang aku paling suka kalau kamu tuh pakai busananya tuh yang tipis. Ngomong, punya nggak? Punya nggak? Yang nggak punya pakai tisu. Ngomong, komunikasi suami istri tuh komunikasi. Jangan semuanya serba saling satu sama lainnya nafsi-nafsi, nggak boleh. Yang keempat itu seringnya adanya hiburan. Healing, kita healing. Rumah tangga juga harus ada healing, Ibu. Emang Ibu gak betah banget apa depan samping kompor? Bapak emang enak lihat tiap hari aspal mulu. Jalan, Pak, ke gunung sono. Jalan kemana, laut sono. Lempar tuh bini. Hiburan, cari hiburan. Gak bisa keluar. Hiburannya cuman adanya di rumah. Ya udah, bapak sama ibu belaga gila kek. Joget-joget kek. Perempuan joget di depan suami, halal gak? Halal. Suami joget di depan perempuan, halal gak? Enggak, PA. Depan istri halal. Lu demen banget, nyawer berarti lu ya. Cuman beda kosa kata doang. Halal. Main halal aja lu. Kan tadi saya tanya, istri depan suami joget halal gak? Seorang laki-laki joget di depan perempuan, halal kagak? Jawab, halal. Jogetnya di depan istri, belaga gila aja, senengin istri, senengin. Suami sumpek di rumah, istri juga sumpek di rumah, jalan, hiburan, cari hiburan. Paham ya? Jangan hiburan ke yang udah-udah. Ini suami istri bikin dua akun, punya dua rekening, nipu, pakai nama saya, kan kurang ajar namanya. 490 juta. Tapi alhamdulillah insya Allah sih udah di dalam penanganan Polda Metro, Polda Jawa Timur. Alhamdulillah. Coba kita bisa lihat suami istri saling satu sama lain, jangan yang bermaksiat. Hiburan. Yang kan ini. Yang kelima, mau terima mau kagak, lu mau seneng mau kagak, bodo amat. Dandan. Woi, dandan, hahaha, hahaha. Bu, bisa dandan? Mau ke topeng monyet tuh apa? Asal suami senang, betul kan? Dandan minimal mau tidur tuh wangi, pakai lipstik dikit aja. Dilihatnya enak, mau tidur ngelihat ya Allah bidadari gue, kan enak dilihatnya. Begitu lagi tidur kagak dandan, ya Allah. Gak berani gue ngatainnya. Lah kebayang, ini bini mata belok, hidung pesek kayak jambu, bibir wah lebar banget, badan kayak bola bekel. Kenapa datang lu?
Abang lihat begitu ke celengan Semar. Itu fungsinya bersolek, dandan, wangi, bersih. Laki juga kalau kerja jauh juga bawaannya pengen pulang aja. Nggak nyari rumput tetangga. Kalau yang dilihat perempuannya begitu-gitu aja, ya Pak, Pak, oi, Bapak. Kalau ada yang bininya dari pagi sampai sore modelnya begitu-gitu aja, tuker sama mangkok. Bejujur Pak, mangkok lebih manfaat. Pagi bisa jadi tempat bubur, siang bisa jadi tempat sop, malam bisa jadi kobokan. Betul kagak? Masa istri begitu-gitu aja kagak ada manfaat? Betul. Sama juga Bapak, kalau istri mau terlihat rapi, cantik, wangi, Bapak juga harus contohin. Bapak juga yang rapi, dandan yang rapi, jangan lupa pakai eyeliner. Saya nggak suruh Bapak bersolek, enggak, rapi, wangi. Saat duduk di samping istri, istri senang kalau deket Bapak. Kalau Bapaknya mau cuma mau istrinya yang begitu, contohin dong. Nabi lihat duduk di depan istrinya, ya Allah, rapi, klimis, ganteng. Istri juga begitu, pasti bakal ngikutin kita. Saya jujur, saya dari SMP, saya dari sekolah SMP sampai detik ini, kalau mau tidur wajib mandi, wajib. Gak mandi, gak bakal saya bisa tidur. Minimal saya cium, bukan badan saya yang kecium, ada satu wangi yang kecium sama diri saya, insya Allah bisa tidur. Enggak bakal bisa tidur saya. Lagi gue bingung, ada orang bisa tidur gak mandi, gak bersih, terus tidur, temennya syaitan. Kalau lu tahu-tahu mimpi buruk, jangan salahin Allah, lu salahin diri lu, malaikat aja gak deket, apalagi bini lu. Paham sini? Paham? Contohin yang wangi, Pak. Contohin. Bib, saya kan udah umur 60. Nggak masalah. Tetap harus. Makin tua tuh makin jadi, Pak. Makin tua tuh makin harus klimis. Makin tua, masa iya orang udah tua terus mau lihat tua gitu? Enggak. Saya umur 37, mau 38 aja kelihatan main muda mulu. Emang gue masih muda. Yang bilang gue tua, tabok nih. Paham ya? Paham ya? Yang terakhir, saling berhubungan. Connecting. Tahu connecting? Hatinya ada setruman. Jangan cemburuan. Cemburuan boleh. Tapi jangan yang berlebihan. Kalau suami udah jalan keluar dari rumah, nyari rezeki, ibu doa. Jangan dipikirin, ini pulangnya kemana nih? Oh, ini kemarin nih. Oh, ini ke Oyo nih, Oyo. Jangan, gak boleh begitu. Kenapa? Yang kesiksa ibu bukan? Yang kesiksa makan hatinya perempuannya. Suami mah baik-baik aja. Di jalan dia tahlil, dia baca solawat, dia baca talqinu dzikir. Pulang sampai rumah, alhamdulillah ada rezeki sedikit. Begitu sampai rumah ngelihat muka suami istrinya ditekuk, emang enak Pak? Enak kagak? Pulang capek ngelihat istrinya mukanya dilipat 16. Gak bakal mau pulang. Cemburu boleh, tapi jangan yang berlebihan. Itulah yang namanya connect. Berhubungan. Sebenarnya ada lagi nih berhubungan. Gue karena banyak anak-anak, gue gak berani ngomonginnya. Saling pengertian. Saat ada suami, ada hajat, turutin. Jangan istri bilang, yang capek. Gak boleh, turutin. Turutin. Ya. Perhatikan itu, apa yang udah disampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bilang, Habib Muhammad tolong dong gantiin anak. Benar-benar gak kuat hari ini anak. Kata, saya bilang dalam hati, aduh, ini kalau saya gak datang, saya dosa besar, saya bilang. Bip, yuk sama anak yuk, berdua yuk. Tapi alhamdulillah, kalau kelihatan mah agak mulai ada merah-merahnya lah tangan, kalau tadi kan pucet banget, tadi belum dapat amplop kali. Maafin bercanda ya, diseriusin juga nggak apa-apa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam model cintanya kita kepada Allah dan Nabi-Nya, kita dimudahkan untuk selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW.
rumah tangga kita selalu dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita punya semua keturunan kita keturunan yang saleh-saleha. Amin ya Rabbal Alamin. Mau baca salawat gak? Masih kuat baca salawat. Tapi kalau anda suaranya udah begini nih, ini udah begini nih. Ini karena besok siang saya di Purwakarta, malamnya anda di Pelabuhan Ratu, tanggal 4-nya di Kerawang, tanggal 5-nya pagi di Bekasi, tanggal 5 malamnya Kerawang sama Bekasi, tanggal 6-nya berangkat ke Malaysia, sampai tanggal 10 turun pesawat, tanggal 10 malam berangkat ke Ambon, 12 pulang, 12 malam acara lagi di Jakarta, 13 acara di Tangerang, 14 rumah sakit permata. Ya mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli Rabbi manfa'na bi barakatihi wa hdina al-husna bi hurmatihi wa anitna fi tariqatihi wal mu'abadin min al-bidan. Ya Alba Abi Syafa'ah, Ya Alba Abi Syafa'ah, Ya Alba Abi Syafa'ah, kullu qurbah tanjali bikum bi kulli ahli al-wilayah, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi. درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يتريم عليها يتريم عليها يتريم عليها وفعل كريم وعفا رحيم يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم دعوانا سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibuka kartu itu maka sebas-sebasnya wabillahi taufiq wal hidayah.